Idam itu. Apabila apabila saya makan maka akan kenyang. Apabila berarti jika itu idam. Idam akula. Idam akula. Idam akula. Tapi kita bagaimana? Tapi jangan jangan. Penjelasannya. Ya dan anu kalimat sing ida terakhir wa ida fi syiri khosatan. Sana. Wa ida dan apa? Wa ida fi syiri khosatan. Sana sida kalau ida yang itu bukan. Sana sini. Ya. Itu maksudnya jelas nih kalau sudah dalam syair itu sudah enggak berlaku. Ya, jadi ambil maksud sudah enggak berlaku kalau dalam syair. Dalam syair. Maksudnya wa ida fi syiri khosatan dalam syair itu khusus artinya sesuai yang diharapkan syair itu apa maunya karo kata apa anda harus mengikuti syair ini harus mengikuti nahwu bebas khosotan khusus dalam syair itu sudah enggak melihat nahwu maksudnya apa terserah pak yang membuat iya yang buat itu saya enaknya syair karena yang cocok enak dirungok non bukan melihat benar dan salah nahwu maksudnya tidak ciri kosongan. Kebanyakan melihat contoh lain. Tapi selain selain Al Quran, selain Al Quran, kadang di Al Quran kan cuma itu kan mengandung syair apa kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Kan soalnya ini sumbernya dari Al Quran. Kalau tidak sesuai nahwu berarti ini bentuk syair. Mbak contoh yang lam juhud mungkin lam juhud yang ada kata-kata tidak nah, ingin jelas dengan waktu sing keterangan di tengah ini lam juhud itu apa gitu. Seperti itu di luar kurung dicari dulu lam juhud terus di luar kurung wa ma kana Allahu yu'adzibahum. Ini keterangan ilam juga. Nahwu wa ma kana Allahu yu'adzibahum. Bacaan dan keterangan. Oh, keterangan ini ayun nafa. Ayun nafa. Nafi itu nafi ya, ada kata-kata tidaknya. Ayang fiya. Ayun nafi. Ayang fiya itu maksudnya diberi kata-kata karun nafi. Karun nafi itu kata tidak. Hmm. Oke. Ya, firun nafa. Karena wasifah bi'an madu. Contohnya apa? Contohnya wa ma kana wa ma itu kata nahi karena nahi nggih ma itu karena nahi kenapa karena ketemu fi'il madhi kana oh, jadi ma ketemu fi'il madhi dia bisa mengandung arti tidak semoga Allah berarti niki semoga Allah tidak arti kata semoga wa ma kana wa semoga tidak nggih ajak Allah tidak mengajak mereka gitu jadi ma di situ ma nafi. Nah linya itu namanya lam juhud. Gara-gara ada mim, ada li, itu berarti lamnya ini namanya lam juhud. Ya, betul. Walam yakunillaha liyaghfira lahu. Nggih, liyaghfira niku. Li itu lam juhud contohnya, ada ma. Kalau film durek ya pakai la. Tidak. Jadi liyaghfira lahu nggih. Nggih, liyaghfira itu amil juhud kan sebelumnya ada ma. Nggih, walam. Walamnya walam ada lam itu. Ada nggih, ada lamnya. Walam yakunillaha yaghfir lahu. Nggih. Wama kana maksudnya ini bagi contohnya kata contohnya kaulaka lil kafiri ya, ucapanmu kepada orang kafir kaulaka lil kafiri aslama aslama maksudnya Islam
hatta tadkhulal jannah. Hatta tadkhulal jannah. Nggih. Maksudnya islam maka kamu masuk surga. Hatta tadkhulal sebelum mlebu. Ucapanmu kepada orang kafir. Aslam. Islam sapa sira? Oh, Islam lah sira. Islam. Sehingga kamu akan masuk surga. Yeah. Apabila ma bertemu dengan kata kerja fi'il madhi. Nggih. Ma ketemu fi'il madhi kenapa, Pi? Itu artinya tidak. Tidak. Nggih. Makan ini dong, makan fi'il madhi makan. Akala. Kalau saya sudah makan, akulah. Akal tu. Kalau tadi saya tidak makan berarti ma akal tu. Saya tidak makan ma akal tu. Ma itu artinya tidak. Jadi kalau kata kerjanya fi'il madhi enggak boleh pakai la. Saya tidak makan la akal tu, enggak boleh. La akal tu enggak boleh. Harus pakai ma. Ma akal tu. Ya. Jadi ma di sini ma nafi namanya. Saya belum makan maksudnya. Saya tidak makan. La akal tu enggak boleh. Enggak boleh. La akal tu enggak boleh. Bimba contoh. Nih yang pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Amil nasab. Amil ja'an lam juhud. Lam yang mengandung aktif. Dibarengi dengan kata-kata tidak. Fi'il mudhari'. Ya, la ashroba. Bisa. Gini. Tereng komplit. Ya. Untuk itu tereng enten. Saya tidak minum untuk nopo. Untuk tidak. Nopo. Angel Indonesia. Lah, saya tidak tidur untuk nonton TV. Nggih, coba apa nggih? Saget. Saya tidak tidur untuk menonton TV. Ya, nek tidur ganti TV ini yang nonton. Nggih, coba. La anamu. Li anduro tilfasa. Saya tidak tidur untuk melihat TV. Nggih. Bisa. La anamu. Di anguro. Tilfaza. Nah. Ayo tak bikin contoh tak. Ini contohnya yang lam jutut nih. Lam jutut. Saya tidak ngantuk untuk baca buku. Saya tidak ngantuk. Oke, coba.
Liani yang Liani yang fi fi syahr Ramadan. Nggih. Pala akala. Pala akala. Saya makan apa? Saya makan. Nggih. La akala. Kok akala? Makan ya? Makan. Makan? Saya makan apa? Akala. Aku lu. Ya. Nah kan kemasukan itu tadi. Lagi tahu enggak? No. Kafe harakat napa? No. Makan fi'il mudhari no. Akula, fa'akula. Nggih, akula. Akalan fi'il madhi. Fa'akula. Bukan fa'akula kok pakai fa. Untuk kita praktek pakai untuk. Fala akula. Fala aku. Makan. Maka di apa ini jenisnya? Maka saya tidak makan. Ini yang terjadi tidaknya itu enggak di belakang di kata kerja yang berbeda. Kata kerja yang pertama ada kata tidak, kata kerja yang kedua pakai li nih. La adhabu li eli. La adhabu. La adhabu li tangduru. Saya. Di tangduro. Di tangduro. Menunggu. Seseorang yang datang. Itang duro napa? Menungguin apa? Yang duro. Itu melihat. Menunggu datang apa ini? Yang tadi. Yang tadi lu nggih. La li an tadi. Li an tadi ro. Seseorang yang datang. Man. La asyraba yahduru. La asyraba. La asyrabu. La asyrabu. Li la asrobu li aqusha kembali saya tidak makan asrobu saya tidak minum untuk tidak haus kembali untuk haus kembali bisa bisa tapi bisa itu pak bisa betul itu saya tidak minum untuk tidak haus li cuma nggak rada biyen artinya apa ya kembali tapi nek mudure wis betul nahune cuma artinya cuma artinya itu bingung bingung orang iki opo enggak minum kok enggak haus ya opo jadi tadi apabila adhab ya la adhabu li antaziro seseorang man yahduru yahduru seseorang yang datang ya ayo pi napa pi contoh mali napa pi bingung pasal tidak mencuci baju. Bi kalau saya tidak mencuci baju untuk saya pergi ngoten bisa nggih? Saget nggih. Saya tidak mencuci baju untuk saya. Nafsirnya ini. Karena saya mau pergi waktu maksudnya nggak ada. Berarti lain contoh itu. Saya tidak mencuci baju karena saya mau pergi. La adkhulu ila al-hammami li al-tasila. La adkhulu ila al-hammami. Saya tidak masuk kamar mandi untuk mandi. Berarti mbok pipis. Tapi masih bingung gitu. Biasanya orang kalau masuk kamar mandi ya mandi, apa kok enggak mandi lu? Berarti jadi kan tanda tanya. Bisa juga pipis ya saya. Oh iya. Ini pengertian artinya dulu. Maksud tempatnya lu.